Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit memberi kabar bahwa gelombang 13 prakerja telah resmi dibuka. Oke, kita simak langsung ke videonya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, tidak ada salahnya untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi apabila channel ini mengupload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya ya teman-teman. Bahwa gelombang 13 prakerja telah resmi dibuka hari ini ya, tanggal 4 Maret jam 12 waktu Indonesia Barat. Untuk jelasnya di Instagram resminya prakerja ini kita bisa lihat ya teman-teman, gelombang 13 telah dibuka, segera ikuti seleksi di www.prakerja.go.id gitu teman-teman. Jadi ini prakerja.go.id gelombang 13 kartu prakerja akan dibuka jam 12 waktu Indonesia bagian barat gitu teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman, jam 12 waktu Indonesia barat, silahkan teman-teman untuk mendaftarnya dengan link yang saya sediakan di deskripsi ya teman-teman. Oke, nih saya bacakan dulu ya teman-teman. Kunjungi situs resmi kami hanya di www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi kartu prakerja. Bagi sobat yang akunnya sudah diverifikasi, jangan lupa untuk login dan klik gabung ke gelombang 13 agar dapat masuk ke tahap seleksi gitu teman-teman. Sebelum mengikuti seleksi, pastikan kamu 1 warga negara Indonesia, 2 berusia di atas 18 tahun, 3 tidak sedang sekolah atau kuliah. Kemudian, cara ikut seleksi. 1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer kamu. Kemudian 2. Siapkan nomor kartu keluarga serta NIK kamu. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pembuatan akun. Nomor 4, siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. 5, klik gabung pada gelombang yang sedang dibuka. Kemudian nomor 6, nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mulai hari ini yaitu tanggal 4 Maret 2021, gelombang 13 telah resmi dibuka yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke teman-teman, selamat mendaftar, mudah-mudahan teman-teman lulus. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.